Tapi kalau misalnya ada orang nih lu kenalan sama lu supir truk gitu, misalkan lu ya, lu bakal terima gak lu? Dia supir truk nih. Hah? Lu bakal terima gak? Jungkook. Jungkook lu gila ya lu. Itu mah udah pasti jadi bintang model, dia enggak mungkin jadi supir truk. Sampingannya supir truk. Kerja sampingan. Utamanya kan jadi idol. Iya. Koplak itu mah mana ada, enggak mungkin. Tapi lu mau enggak gua tanya, misalkan ke si Indah, si Ito, ke si Ito. Oh. Kalau ke si Ito dia misalkan bawa truk gitu. Bawanya truk nih dia. Lu terima enggak? Pikir-pikir dulu dah kata ulung. Udah jawaban udah jelas itu. Kalau gue mah ketemu perempuan nih, dia misalkan kerjanya apa gak jelas gitu ya, atau kasir atau apa, biasanya mah gue jauhin. Padahal gue aja admin aja sekarang udah gue jauhin. Gue nanya kan emang kerja apa admin aja. Ya kan, ya kan gue founder perusahaan. Ya lu jangan salah, lu founder perusahaan lu. Founder perusahaan masa iya gua sama admin enggak jelas begitu. Bilang enggak jelas gitu. Nah, ini cerita doang lu. Enggak beneran lu. Di Haidi lo admin tuh enggak gaji berapa? 8 juta lu. Kan? Berapa? 15 juta. Gila kan admin apaan itu? Adminnya bisa Mandarin tuh. Iya, itu admin Mandarin, bukan admin bahasa Indonesia. Kan kita ngomong orang Indonesia nih. Gua kalau ketemu orang Indonesia orang yang kayak misalnya Myanmar, Thailand, atau Vietnam, tapi atau apa. Tapi admin yang merangkap jadi HR juga. Kan gitu. Oh, banyak juga dong. Ya. Itu mah bukan admin, itu mah. Reimbursement itu orang yang nalangin. Jadi misalnya dia udah bayar duluan, nanti di reimburse ke kantor. Jadi nanti di claim pulang. Iya, itu reimburse. Termasuk bon bensin, terus bayar tol, terus transport, terus uang sakit. Itu reimburse. Jadi reimburse itu nanti uangnya dicairin setelah dia hari keberapa udah taruh bonnya. Jadi kerjanya begitu. Reimbursement itu nggak ribet tau sebenarnya. Enakan reimburse kalau menurut gua. Yeah. Misalnya lu sakit nih, lu bayar duluan, terus lu klaim ke kantor. Nah, orang HR itu yang bakal ngecek lu bener gak sakit, harganya segini. Enggak cuma sakit. Misalkan butuh obat, obatnya apa yang lu pakai? Tapi kalau dia hilang nggak sih? Nggak diganti. Berarti reimbursenya reimburse bon ini kali, tiket. Tiketing parking gitu kan, parkir kan itu kan reimburse. Staff yang lama, manajer gitu. Masa enggak? Terus dia reimburse apa ini ceritanya? Pampers kali, beli pampers kali dia. Hah? Kalau ini ada yang tinggal di sini lu. Lihat dong. Anak sekolah. Sekolah di sini apa? Kalau sakit. Kayak si Panyong ya lu ya, dari jauh ya. Kayak ogah-ogahan hidupnya. Kenapa lu? Itu malah kayak si Ulung no yang pakai baju itu tuh. Ya, yang batik. Cuman ini dapat apa kayak insentif sehari libur gitu. Iya, jatah sehari. Iyalah. Digaji enggak? Digaji. Iya kan? Nah, iya itu namanya reimburse. Reimbursenya dengan sistem begitu. Tapi bisa membuktikan sakit. Mobil apa tuh ya? Yang putih itu ya. Itu kayaknya mobil listrik tuh. Mobil listrik dia. Itu yang mobil yang mana? Yang lu naik itu. Itu mah bukan BMW, itu Lexus. Bukan, itu L, lu lihat L. Iya. Iyalah, BMW belum ada yang kayak gitu. Seri yang terbaru pun, seri yang terbaru ada sih, cuman mahal lo itu lo. 7 miliar itu. Masa orang sini? Iya, om bentuknya ya Jeep, namanya Jeep ya biasa lah. Mungkin aja lo BMW kayak gitu. Cuman kalau lu naik mobil sama dia, lu ngerasa tenang enggak? Ya udah. Mending lu tinggalin kalau kayak gitu. Kan kita kalau misal jalan sama seseorang, dia tenang, kita tenang, ya kan nyampe di jalan juga, maksudnya nyampe di rumah juga kan bagus ya kan hidupnya. Tapi ada juga yang gak bikin tenang juga, brinal juga, brutal kerjaannya, ada juga. Yang itu juga mesti dijauhin itu, otak-otak yang gak beres itu. Lu gua kan naik mobil ini dong, Fortuner nih. Fortunernya yang Cian itu, yang dulu di asuransi. Tiap hari kalau nggak close atau apa, dia selalu kan kasih gue kayak masukan. Kamu tuh mesti begini, begini, begini. Pusing pala gue. Udah gue tidur aja lah. Udah gue kayak di belakang ya kan.
Udah gua tidur nyampe di rumah dia bilang enak banget kamu kan. Makin dia emosi kali lu ya. Ya ada Ci Ayen namanya. Ini bosnya nih. Ya mestinya kalau misalkan emang udah tahu belum close, ya udah kita hibur dia, benar. Hibur gua dong harusnya ya. Udah jelas-jelas lagi begini ya kan. Malah dituduh-tuduh gua. Gua aja sama tim gua nih kalau dia enggak closing, oh ya enggak apa-apalah, wajar itu gua gituin. Berarti lu masih berproses lagi gua bilang. Kadang-kadang gua temenin, gua kasih tahu cara-caranya orang mau close kayak gimana. Kayak yang kemarin si Marcel kan, gua kasih tahu. Dia belum close kontainer nih, terus dibatalin atau gimana, gua kasih tahu cara-caranya lagi. Gua bimbing gitu kan, bukan gua malah buat gua emosi gitu, mau gua tampar dia kan. Lu gua ada gituin. Itu kan kita kan ekspor kan closing kontainer lu. Ya kan udah mau hampir, nggak jadi. Terus di ghosting sama pembeli, gini-gini. Gue kasih dia motivasi, yang bener kan ya, begitu harus. Nggak jadi kan nggak ada rugi apa-apa, dia nggak rugi, iya. Gue juga nggak rugi gitu kan. Tapi kan orang down loh. Ibaratnya lu mau transaksi nih, tadinya 20.000 US, nggak jadi ya kan. Padahal udah happy kan, muka udah tegang ya kan. Ayo dong, ayo. Oh, itu nanti nah. Orangnya dari lu gitu. Dari gua. Jadi lu kasih harga yang udah naik tuh. Yang udah gua atur semua harga sama ke luar negeri, dalam negeri. Ya, maksudnya harga dari supplier pertama. Ya iya harus begitulah. Terus ke lu iyalah. Heeh. Kan gua orang pabrik gua. Tapi lu jadi enggak jadi dapat ada biaya. Biaya apa? Biaya penanganan dari itu. Iya, enggak ada lah. Gua udah naikin udah lumayan lah cuan. Hah? Dinaikin aja gitu. Iyalah. Udah bagus lah itu cuannya lah. Udah berapa persen gue bisa lah kebeli rumah ntar. Kalau gue ngitung-ngitung sih dalam 3 bulan kalau closing terus ya kebeli gue rumah pasti. Orang satu kali closingnya 200 juta satu closingan ya. Udah ada yang hampir jadi tapi gak jadi, ngerti gak? Kemarin juga kan yang gue cerita sama lu yang pala itu padahal lu 6,5 M lu yang gue cerita tuh. Itu kalau dapat dua agak enggak gue gak nyaranin. Bisa ekspor itu scam itu. Pembelinya nggak ada yang benar. Terus jadi pembelinya cari gimana? Ya pembelinya harus cari langsung dari Google lah. Ketik aja ini Molfit importer dari Cina atau dari mana? Ya Bangladesh, Sri Lanka, kan banyak negara gue ajarin. Ada 185 negara yang bisa kerjasama sama kita. Kalau negara ini nggak bisa pak, gimana pak? Kan ada yang nanya gitu kan. Gue kan kalau meeting bisa 9 orang, kadang 12 orang yang datang di meetingnya gue. Gue bilang kalau ada yang nggak bisa. Lewatkan aja, kita nggak usah berpaku sama orang yang nggak bisa di perusahaan itu. Nggak ada dia ya, pasti ada orang lain yang akan buka jalan buat perusahaan kita, gue bilang. Ini ngapain itu? Koplak tuh. Dek, kita kesini dek. Ye, tuh kan keluar aja tuh. Mana dikit-dikit kita nggak dikasih pegang duit ini di sini nih masalahnya nih. Dia malah kesono tuh itu tuh. Dia berpelukan begitu nggak? Emang lu Teletubbies begitu. Nah, ini nih. Ayo keluar. Bukan masalah apa, kita keluar nih ikutin dia, kita kan masih bayar lo. Ini enggak bisa pakai plus ini, kelihatan nih misalnya nih, tunai. Lucu orang kadang-kadang. Udah ngeliat kita juga cuma di situ kan. Kata dia. Kocak. Hei. Ye. Kocak berdua. Nah, keluar. Malah orangnya makin kesono lagi loh. Nah. Sama lucu orang. Apa kita tabrak aja palangnya? kok kesono loh? Yakin dia jago kali ini. Bisa bayar pakai flash ya? Masih tunai ya? Kalau nggak ada uang tunai gimana mas? Saya susah nih. Ada lulung? Pegu-pegupeng kali ya? 9.000. Ada nggak lulung? Mana flash juga kartunya nggak ada lagi bang ya? Mana nih bang? Ada lo? Jam pertama kenapa jadi 6.000 bang? Jam pertama 5.000. Oh, kira 6.000. Di hilang lo, orangnya lo? Ya, ada di sini pada lo. Scam juga nih si bohal emang. Dia ngapain ke situ ya kan? Kan dia mau ke sini kan, LTC kan. Kan jauh lagi muter baliknya. Makanya orangnya lucu. Telepon dong. Suruh ke situ malah kan. Iya. Si kocak. Di atas. Orang-orang
Terata. Kalau dia bilang, ini kan jauh muter baliknya, bilangin ntar lu. Tinggal di sini dia ngomong. Lucu. Ya, ini yang bayar. Bukan begitu dong, muter baliknya jauh. Dia kan bau ya orangnya. Jomelin sama yang bawa motor. Belok kiri. Ya kok, ayo kok. Mana ya? Malu bego, orang kaya, bego itu. Bukan gue ngomong nyawa tadi. Ini jauh, jadinya jauh. Kita mau ke Abisnya apa kemana ini? Ke Tante Ping-Ping katanya. Berapa? 15.000. Ke Tante Ping-Ping. Wah, kasih lagi banyak. 200.000 sama yang kemarin. Bentar. Tante Ping-Ping mah di sono. Bukan di sini lah. Udah, gak usah lah. Udah, gak usah. Apa emang ada janjian ya? Ah, enggak, dia beli kerupuk. Terus? Kok gua guys semuanya. Beli kerupuk 50.000. Oh, 30.000. Beli sampai 6 biji tadi. Satunya 30.000. Iya, sama payah. Enggak nyangka gini, dia mau sampai mau bayar anak gua sekolah. Gua bilang saya jadi enggak enak memang kok nih sama Anci, gua bilang. Mau bayar sekolah. Sekolah dia makanya itu yang lo bilang dia mau bayarin itu enggak yang bayarin dia mah ada lagi yang bayarin dia lo bilang kali ini mah ada yang bayarin itu sekolah lo enggak gua nggak bilang bayarin dia liat gua jualan bego lo. Gila tuh. Mana sini jadi long? Long? Mana long? Kemana itu jawab? Tepat aja. Woy mengong lagi ngilinya nyelip ya gue dari tadi. Ditanya itu ini lagi di jalanan boy. Koroksi. Bukan lagi berhenti boy. Mana koroksi lagi lo gila lo? Mana Loksi. Ini yang bener? Senen aja wah. Yang bener ini belok jalan nih. Orang mau belok kemana ini? Kata ping-ping. Kepik aja ya. Nah, masuk tiba-tiba. Ketik mau ke rumah sekolah. Kenapa sih kenapa? Yaudah, ya kepik. Kepik aja. Bener lo. Kepik. Maksi aja dah. Kepik. Gue mau ngirimin paket gue nih. Yaudah. Ya bener banget. Masa lu tuh? Paket lu nyenteng, kagak bisa COD. Apa dari situ? Pakai sabung aman noh. Tuh, kena. Oh, bapak-bapak polisi itu ngapain? Ya, oh, dia lagi ini periksa suhu kesehatan. Lagi cek suhu. Plot twist. Polisinya plot twist. Gua kira dia ngapain ya? Katanya lagi ngobrol sama orang. Tadi dikasih kan? Nih lo, bahagia teknik. Apa? Aku ingin membahagiakan istriku seumur hidup. Ini. Lihat nih. Tuh, paling rame lu. Ini. Iya nih, bahagia teh. Pasnya jadi banyak. Nah, iya kan. Bukan, bego lu. Keren kan dia lu. Dahsyat tuh. Kok jadi aja lu? Gimana? Ngapain sih? Kepik. Mana sih maunya? Katrin bisa gak? Makanya gue udah bilang lo. Tuh kan semuanya aja lo mau datengin. Udah kepik aja. Lu ntar selama 4 lu tahun. Lu jangan nanya pendapat si Putih kan. Enggak, Katrin bisa gak Katrin? Jangan nanya siapa-siapa, gue cuma bilang mau kemana. Bisa gak, Wi? Ya, bisa-bisa aja, gue kan mau. Bisa aja tuh. Gue mau ngelewatin proxy dulu ini. Oh ini genap tapi gak bisa. 15, gak bisa genap. Hari ini bukan tanggal 18. Iya ini tanggal 18 lu. Lu, gue udah ngomong barusan 18 ini. Emang mobilnya apa? Ganjil, 19 harusnya. Enggak, ya kroksi ya. Berapa platnya? 2289 kan. Belakangnya 9 ya. Nanti aja tadi ya platnya ya. Pake platnya 9. Yang 1294 apa? Itu, mau lu si komen. Ya. Lu buka aja lu bautnya. Lu buka, lu pasang sini. Kalau ketahuan di STNK-nya. Ketahuan yang misalnya. Penjara lu. Pemalsuan namanya. Tapi kayaknya agak susah juga sih lu. Orang sampai ketahuan susah. Karena kan plat nomor di Indonesia banyak banget gitu kan.
masa iya polisi sampai gak ada kerjaan. Dia berhentiin, tanya, mana STNK-nya? Kecuali lu bawa mobilnya meragukan ya. Misalnya bawa mobil arahnya ke sono, lu jalan ke sini. Nah itu lu bisa ketangkep. Karena polisi hanya melihat apa yang salah, bukan apa yang diperiksa lu. Polisi begitu. Pangkalan ojek. Emang mau kemana nih? Del. Lu. Berarti kalau gitu gua muter lewat sisi sini aja. Di sini ntar gua mau ke sana. Si Laris soalnya adanya di situ doang. Si Nama. Kan gua udah bilang ya, Lung ya. Lu kalau mau nyari mie-nya, mau sejauh-jauh ke Indomaret aja, beli. Bener enggak, Lung? 10 bungkus lu hancurin, lu kasih makan ternak lu. Kalau mau, ya. Berarti cocok. Gitu aja. Ngapain sih sampai pasang ini lagi? Mah jadi kocak dia. Enak banget. Belum mulu ngedengerin suara. Belum dengerin suara gue yang bacotan yang ada berhenti-berhenti. Tadi kalau lu turun sih lo. Bisa dapet duit tuh lo. Tadi kalau lu turun lu bisa ditawarin kerjaan. Lu mandain lo, yang kerjaan lo. Lu mau kerja enggak? Lah banyak tawarin kerja juga. Kan sombong dia. Susah kalau kayak gitu. Ya makanya jadi nganggur dulu jadi karena lu sombong. Iya. Kita mah udah ngerti. Jadi bingung mau kerja apa. Ya kalau gua mau jadi lu, gua coba satu-satu. Sini enggak gua cobain enggak satu-satu. PP-nya enggak kebanyakan kerjanya di Jakarta. Jauh. Enggak mau jauh lo. Tidur aja di rumah udah, paling enak tuh. Ya lu ke mana? Makan. Makan siapa ya? Nah, jadi makan lagi. Jadi enggak mau cuci. Kocok semua. Jadi kadang-kadang enggak mau cuci piring. Kan jelas lu. Dia ngapain? Nampak kita yang nungguin. Kita orangnya penyabar soalnya. Kalau dia orangnya kurang sabar. Iwai penyabar. Iyalah. Dia bakalan hancur. Gua orangnya paling sabar lah. Sombong aja gua. Gua penyabar, dia bakalan cepat. Lihat aja gua udah tadi di belakang kontainer. Mana tuh, gua bisa. Adrian kan gak bisa. Lu lo aja lewatin. Lu tanya, Roxy. Ini juga Roxy, gue gak kemana-mana lu. Cuman gue parkirin deket pinggir jalan aja. Gue masuk cuman ngasih paket dong, bang. Bang, alamat ini. Gue tinggal langsung. Gue orangnya gak peduli sih. Ya begitu-begitu. Kiriman-kiriman, udah lah. Orang-orang logistik yang ngerjain. Kalau yang staff gue bingung lu. Gini-gini. Pagi, siang, sore nanyain itu mulu. Kok gak nyampe-nyampe gak dikirim-kirim. Dia belum juga jalan. Gue bilang, bagaimana udah dikirim. Anda mengaco juga ya. Nih. Komandonya lo. Padahal harusnya pada nyapu. Kesini. Nyapu katanya pada nyapu. Padahal harus kesini sih. Harus kesini ngapain? Ini mah dalam ini mah. Banyak sampah tapi kalau dalam begini kan dia bukan pada sampah. Bocor. Nyelam dia ntar yang ada. Dia mau nyelam tuh. Dia bukan nyelam itu, dia di situ tuh masih ada lapangan lagi di bawahnya. Sebelum air. Paham enggak lo? Gak paham ya udah lu paling bener dah ya gua selalu bener juga enggak bangga sih paling bener dah tolong mobil lu tolong waduh wih gila buset gede amat orang ya itulah zaman sekarang nggak sadar akan muatan ya. Kau cari uang dari China, 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 China
perjalanan ini lu jauh lu ke dalamnya. Gua baru pernah nyobain 5 kali atau 4 kali itu, lupa gua. Ini jalan. Dia lagi di kosan dia. Aduh. Ui. Lagi berduaan. Lagi berpelukan. Model si paling overthinking. Maksudnya apa nih? Berpelukan sama kelinci dia. Oh. Positif lah. Kelinci seukuran si ulung. Hah? Ketawa buatnya lu. Sambil cengenges aja. Udah lah, ini jalannya sempit ya. Tolong jangan bikin otak lu jadi makin sempit. Halo. Apa ini? Lama sama orang kaya juga dilap. Apalagi sama orang miskin. Enggak dikasih. Paling awal dikasih orang miskin mengawal dikasih. Gila, mobil apa deh tadi? Lexus sama Volvo. Orang kaya tapi salamannya dielap. Gua salaman sama si abang baru. Nggak pernah gua ngelap pegang lo karena gua orangnya tidak pernah membeda-bedakan. Kalau gua melihat gua mau bodo amat. Si abang gimana sih? Nah, gua parkir sini ya. Parkir di sini. Iyalah, kan langsung puter balik kalau mau ke pinggir tadi. Itu namanya orang parkir bisa efisiensi. Jalan, ya gua jalan. Ah. Orang itu. Cuy, gua mah hilang gua tarik. Kunci itu kamu dekat. Nih, anak si mama kenam. Anak si mama kenam. Ini anak kenam malu, gua enggak kuantep sih banget. Kasihan dia deh, anak kenam. Ini dia mesinnya.
speakernya nyala. Speakernya. Ini. Iya. Itu dia lagi yang tek. Masih di situ aja. Ke sini. Kalau kayak gitu, sudahlah, aku mau nyalain PC aja. Gak dikasih. Lama-lama gua kasih tusukan gigi lo. Setan lo. Itu bukan tusukan gigi. Lagi. Itu sedotan. Gua lagi nyelip gigi gua terus tadi gua gua bilang tadi gua nyelip daging. Ini Bu anaknya normal ya, Bu. Bu ini anaknya Bu normal ya. Itu yang sebenarnya di sini. Mau jalan kaki ke Roksi. Sekarang gila lu, Pak. Tepat lagi lu. Minum mandi, mohon minum arak duduk. Mohon di BCA duduk, berak di BCA, anjing. Makan. Makan di BCA. Hah? Mau minum apa yang lama, dok? Pakai tangan aja, Mak. Kita boleh. Apaan, Mak? Ngapain sih datangin orang kayak gini doang? Gak jelas, tau gak? Cuma gini loh. Nih, lihat deh. Kayak kita tahu aja dia lagi di mana. Lu selalu ganggu gua aja, lu lagi nyelip nih gigi gua nih. Ya, kayaknya mukanya kayak menepung yang kacamata tadi kayak pernah beli kayaknya. Thank you.
kayak mitra. Ada napas panjang, tahan.
Sumpah masal. Kalau kesurupan. Tiba-tiba ada dia nggak parkir di sana. Lebih harus di tengah jalan sih. Jadi dia malah. Lagi kenapa sore-sore sih? Jadi kan banyak hantu yang mau ikutan. Lu tahu Ivan Gunawan enggak?
tahu. Dia kan gitu-gituin boneka-boneka gitu. Ya apa sih? Boneka-boneka arwah. Kayak gitu boneka. Tapi ada. Emang kamu hidup? Kalau lu hidup gue tampar lu. Malah kawe. Itu lagi penasaran banget. Udah kayak gue mirip kayak gitu. Gue mirip cok kayak gitu cok. Gue injek aja nih. Dapat iPhone lo gila.
tapi kan dapat iPhone juga ya. Hah? Oh ya. Ini kayak orang yang hidup aja biasa.
your baby back. Awas awas layarnya, 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 layarnya. Sorry, sorry. Anyways, thank you udah bisa kenalan mau. Okay. Thank you, terus tengokin lagi ya. Jangan lupa ke rumah kita ya, nak. Jadi bro, yeah. Whatever you have going on in your life, ya, yeah, orang-orang yang punya kesalahan yang beda-beda, whatever. If you need help, you can come to me. I just hope you're not crazy. Dia si Ayu itu.
Waduh. Ditempelin rambut orang apa gimana tuh? Tak aku pergi. Kenapa jadi buluk begitu ya buluk? Iya. Itu mereka itu. Thank you.
Kalau jadi bola. Jadi polo di depan lempar gitu. Itu banyak ya. Lemas, udah lemas. Lemas. Ongkirnya lu cuma ngirim mie begitu doang. Sampai dibilang gini lu, emang di sono enggak ada mie ya. Gua juga ngomong hal yang sama. Ya kan lu. Emang di sono enggak ada mie. Mesti beli dari kita. 97.000. Ongkirnya gila. Di luar dugaan lu, lihat dah lu. Tuh. 97.000. Ongkirnya. Buat dapat mie expired. Tuh. Kalau orang yang benar dia mikirnya gimana lo? Kado ulang tahun dari ayah. Kado ulang tahun apa? Apaan lo kadonya? Sepeda. Coba baju aja tonton. Coba sepeda. Nih udah mau ke piknik dong. Gede banget. Thank you.
Lama yang ya gua tadi ya. Lama. Lama gak gua nanya doang kan lama. Marah juga ya. Baru gua di situ enggak udah jalan udah super cepet gua. Nungguin soalnya konfirmasi dari mereka yang naik rute-rute pesawat gitu. Dia mesin boneka deh. Iya. Gila terangnya kayak orang lagi mau lihat sunset gitu deh. Matahari terbenam. Bilang polusi mah sebenarnya enggak juga tau lu. Tadi gua mencium bau-bau wangi juga di situ. Terus gua ketemu orang Paris nih. Dia bilang orang Prancis, Paris. Gua ngomong, muka lu kayak orang Afrika apa gua bilang orang Prancis tuh. Orang Prancis mah enggak ada mukanya hitam begini kan gua geseng. Tapi emang inget tau. Kenapa? Kayaknya albino. Albino ini. Ini kayak orang Afrika. Warnanya tinggi gede gitu lu. Mana ada lah. Ngaco, gua bilang. Lu ngantuk kali lu bilang lu orang Paris. Habis dianterin dia. Woi, tos dulu dong kita. Atos dulu. Dia mau ketawa aslinya.
makanya dia cengah cengengnya. Yo, what's up guys, gitu kan. Yo, yo bisa yo, gitu. Emang lu mau berenang Del ke rumahnya si itu? Iya. Emang lu bawa baju? Baju apa? Baju. Tidur. Yakin lu? Nggak mau beli makanan dulu? Kayaknya nggak diajak. Ya kan Del, satu kali syuting aja udah 40-50 juta Del. Ya 40-50 juta lu mesti berapa minggu, berapa bulan lu jualan? Gitu. Satu tahun. Ya perbedaannya di situ. Makanya kenapa rumah dia bisa gede. Weh mati lu. Malah mati kayak grogi mobilnya lu. Mobilnya grogi sama banyak. Banyak mendekat, tapi banyak ini lu. Pejuang dia. Gokil. Seru gitu ya orangnya. Tadi si bapak aja ngobrol sama gua kan, masalahnya jarak pak begini. Iya saya juga tahu masalahnya emang jarak. Makanya ini yang jadi problem terbesar kita pak. Ongkirnya terlalu mahal. Tenang aja kata ulung, masih 4.5 GB mah. Belum tentu dia udah pakai 4 GB. Kalau udah dia bagi ke gua baru habis langsung. 2 jam juga udah total. Sing
关系。一点点你我的你答应，你是我最美的消息。以前经历了而给你好的，现在想永远爱你一个，是不会多做，我不会不说，也给面你蛋糕苦干也不做，等不到想真早有心里洒满真迹，心底让这牺牲你犯太急，追求但不一定有什么，假使黄金开你眼睛有幸福的倒影，买你的喜欢每一天复习两遍，清晰来演我的天，动动明年你搞到了十年，便利店跌下零年收一个诺给一盒花言。好的也不错。龙itu pacasan udah di udah save belum lo? Iyalah, lu ngelamun aja lu. Oke. I don't wanna love you no more. This is your that I know. 我只留总是什么他的头，爱情越加的美丽，让我的手吻。You still can't help me. 你都走太近。我想和你一起冲进森林就的爱里，我想和你一起和你直到自动沉浸，用疲惫的门轻轻拉全力，将爱的门塞进那圈里，想被你们三个都可以，想被你们三个冰淇淋，乐观未来有意外休息，我来把冷笑都来不及，想被不说中肯的声音。我们的爱情究竟以前的快乐理由是还可的，直到那那傻傻分不清，你是靠在我的肩膀的心，你看看你说不清，有的像是梦境，坐在一起心里有我的脚印，以后的日子我们一起相依，我会将疼你，我会折磨你，谁又知乎你就算深深的呼你，就在一起深深深呼吸，就在一起最有无解说恨你，学会选你时至少选给你，为了我们兄弟这个世界上离得近一点。I don't know where I go. I'll never leave your side. You will never leave your own. Keep on being the ghost of change. We know where we're old. Remember that I told you I'll find my way back home.
Nah, kereta per 5 menit sekali sih ya lu. Dong, tapi ternyata ada lagi loh yang lebih banyak loh, Metro. AC-nya lo tuh. Satu rumah isinya AC semua. Tuh. Saingan ya kalau dibilang, kalau kenapa dia enggak tahu pojokan ya si Koko ya lo. Sama saingannya lo. Hah?
ini tetangganya seberang-seberangan itu AC semua. Merah sih, bukan? Merah. Mentang-mentang merah dia, berani.
Dung, nggak ngecas nih lo ngempon. Ngecas sih, oh ngecas sih. Nyala doang tadi, nyala. Gua kira mati. Lagian orang di belakang banyak-banyak amat sih orang. JJ Lin's new song. 对的时间点，对的时间点，今天我要开始编这首歌。好，这个吉他是Night on String，然后On the Sphere的plugin，如果你们编曲家基本上就知道。接下来我们要加一点Shakers。 给你的爱情守则，就在此刻，你唱的转瞬间歌，有记得。
jodoh kita. So baby, 请我多说一点，想我就多看一眼，多一点让我听得见。So baby， 请我多说一点，想我就多看一眼，多一点让。So baby， 请我多说一点，想我就多看一眼，多一点让我听得见。走的时间一秒几秒变得一眼迷，还以为熊熊你的整个梦境，直到决定就的温柔来自你心里。这一刻我从天用间说爱你，每当我一说我好想你，你都不相信，但却总爱问我有没有想你。我已经也体面你一说的只说好想你，跟说来说去都只想和你开心。关于爱情要是没有理想的结局，那天起就填补了自己逻辑，旧的怀疑就留答案给你。而明白转啊转，就真的对真的 surprise。不能装的那个本体，已经就是我在想你。如果半夜就去教室，啊，还是你我关心。转转身，你说的话是不是不要用心？你很想相信，坠入路途之怀疑。在你的心里，我想我就是唯一，爱就是对我想法的你。好想你，好想你，好想你，好想你，这真的真的好想你，不是真的真的好想你，好想你，好想你，好想你，好想你，是不是真的好想你，真的是不是好想你，好想你。交给你自己，再对你自己任意，多不是任性，手中几件起爱的事，想你的神情，说出你就挺相信，你真的愿意，说今夜我惊喜，从秘密今晚多睡一点，想我就多看几眼，大声的都点的让我们真的看见。白就是一点，成为你就是一点，做一点让我听得见爱你。
Siang switch so. Diam gak? Orang ada udah. Orang nggak kenapa-napa ya di salah-salah yang pun ya. Mulai jam 9 kok. Poh. Pakai segala itu ya. Poh. Tentang pegang itu ya. Pakai senok. Tahlilan jam 9 mulainya, Poh. Dia bilang. Iya, kata si padenya. Udah disiapin. Nasi pakai ini. Nasi mulu. Sate ayam. Sendiri di rumah juga ada ayam. Enggak kan, aku bilang kan katanya kalau lagi lapar ya makan. Lagi nungguin WC lu. Lu. WC. Woi. Gua lagi nungguin WC sampai abangnya pergi. Nungguin WC sampai abangnya pergi. Kalau enggak minum air aja kali ya. Woi, thank you banget udah nonton video kita kali ini. Nggak pergi-pergi ya bang guys, masih kuat aja, masih nyaman lah bang. Oh shit, keluar lagi tuh, keluar lagi tuh, mampus kau, mampus. Bawa channel Jahat Tau, ya, kita masih ada di jalan ya sih, kita udah setengah jam ya sih, jam kebetulan nih aku pas pulang sore-sore gini orang-orang juga masih ngomong kerja kayak gitu. Wah, macet sekali, capek orang lain padahal mau kerja di jalanan. Jadi kura-kura sih ibu. Aku ingin terbang bebas di aku ingin terbang bebas di kepala. Hey, kutu-kutu bau. Bon bon del 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 del, del si bondel makan kentut. Ntar lu guys, kita bakal siap-siap nih yang terbanyak ter. Om masih bisa nih. Kamu jangan depan sini aja, di depan nih. Di kencing di depan, jorok banget. Oh, nah. Ya? Kuku banyak bener, kayak mandi. Orang lagi mau mandi si bondel. Yang tak pernah kau bisa rasakan itu. Oh benar guys, ini kayak luka permainan gitu guys. Ini kalian lihat ya. Di bagian kaki gue yang ini. Kayak luka permainan. Ini nih sebenarnya ini dia. Sama yang ini. Ini kalau dipegang masih pada sakit semua. Itu udah 4 bulan lagi nih. Oh, tapi sakit aja gitu. Ini main roller lah. Satu, dua, ya bos. Mantap bosku, kita dapat apa nih? Cara kita dapat pulsa dan tagihan 1900 ya guys. 1945 ya guys. Kita lihat lagi satu kali lagi kita dapat apa? 1, 2, 10, 20, 40. Kita lihat dapat 26 juta ya guys. Jutaan. Oke guys, kita lihat dulu nih. Belum dapat ditarik. Nol, kok nol? Ya suka-suka dia lah, nol mau satu ya kan. Suka-suka dia aja lah. Ada masalah jadi mata dia. Kita tes ya guys, ini isi pulsa. Pulsa yang berapa ya? Isi pulsa yang 2000 aja guys ya. Habisnya nih, 3750. Kemarin ada yang nomor gue udah mulai
mulai mau masanya, masa-masa aktifnya udah mau habis guys. Jadi aku bakal coba buat beli ya guys ya. Beli apa tuh bang? Seribu semua. Nggak ada artian. 3750 cek. Hidup cuma sekali, marilah kita happy. Semangatku tak akan pernah patah lagi. Singing all night long. The sun is we are. Tapun na kudi omongan na wele. Cacan mo luwe cuci dengan senyum ngang prestasi. Apa nak buat dulu dengan cibiranmu? Ku jadi motivasi untuk maju. Pantai air manis. Go to beach. I use Hong Kong t-shirt dan tak lupa pakai topi pantai karena trip. Ku aping, buju suka. Ku aping ibu. Ternyata dari dulu sampai sekarang nggak ada perubahan. Ku aping masih aja ibu. Masih mendingan teman gua. Wibu juga sih. Minggu santai. Selamat. Menang 25 juta. Maksudnya apa tadi dia? Maksudnya kayak jalan-jalan dipakai motor nih, ya tuh guys, manusia. Pakai motor. Aku coba. Motornya gede lagi. Kalau ada kita di belakangnya enggak apa-apa dah. Bisa aja lu, Bang. Kan enggak habis nalar gua. Maksudnya enggak habis pikir. Habis nalar habis, ada habisnya, ada yang gak ada habisnya. Rasa cintaku padamu gak pernah ada habisnya. Saya, aku mau chat dia dulu. Chat si Ajit. Lu udah foto belum itu KTP lu tuh? Dan lu, kita tulis dulu di sini. Padat banget. Apanya nih yang padat nih? Kita jadi merasa penasaran kan. Cowok zaman sekarang udah dikasih pertanyaan-pertanyaan begitu padat banget. Baru kelar beberes. Oh ya, yeah. Berarti sibuk dengan aktivitasnya, sibuk. Sibuk bukan main. Sibuk. Sibuk bukan main nih guys ternyata ya guys ya. Like message. Dan misesnya apa ini? Gak ada guys. Tau lah. Ngerti juga kita. Johan. Dari dulu begitu-begitu aja. Ini kayaknya pada balapan nih. Ngeliat-liat story guys. Terus aku bilang jangan sering-sering. Takut nanti kangen. Ini susah. Kalau udah kangen ini susah. Susah diobatin. Paham bang. Paham. Masih aja lu. Masih aja lu bertanya-tanya. Ajit aja bikin story apa nih. Jangan lu lagi story masih itu. Kurang ngajarin dulu. Gini. Para betina. Para kesatria. Ketik lu guys. Para kesatria.
Kayaknya udah ya, main lagi. Sampah semua. Dan gimana ya, ada yang nanya nih guys. Emang itu apa bang, kok jenisnya barangnya kayak gitu amat ya? Sampah amat loh. Muka kau sampah ya. Gue ngomong lagi. Iya. Daniel siapa ya? Yang udah berpartisipasi dalam lelang buku cetakan pertama gua terakhir miskin sama dengan privilege ya, walaupun banyak perdebatan di awal, tapi thank you banget buat kalian semua yang udah, tapi semoga buku ini bisa bermanfaat bagi banyak orang karena 100% hasil lelang dan juga profit buku ini akan didonasikan untuk kegiatan kemanusiaan melalui aksi kebaikan, dan kita umumkan segera pemenangnya di angka. Ini gacor semua yang muncul. Bang jadi bingung kita bang. Kenapa jadi muncul yang begini? Aduh agak. Kok si Mary malah ngikutin dia? Ngapain Mary? Apa masalah jalan? Udah hampir katanya. Cuman ya beruntungnya bisa gua tolak katanya. Ditolak tapi lu nyari terus. Emang. Manusia gitu. Ya udahlah. Biarin aja udah. Mau di-chat lagi. Mungkin dia malas guys. Omongan-omongan cowok busuk. ada kayak gitu kan. Dikirim Jumat ya kan. Jadi Juli. Berapa hapus-hapusin aja lah. Ini enggak ada gunanya guys. Kadang-kadang gitu. Shun kak, hello bro hello, budek lu ya, nggak ada artian ini. Nah ini jadi masalah juga nih si Santong, kenapa dia nggak mau dia malah telepon balik sama gua. Nurul emang.
Wah, berarti bener guys, si Haritano Sudibyo ini memang bukan main ini buat lagi. Memang dulu juga penjahat juga dia. Pada saat masih SMA, tapi kan setelah itu udah enggak guys. So, apakah menurut kamu ini sudah waktu yang tepat untuk menyerok foto? Belum, tunggu 60 nih. Tunggu aja lo terus. Pengaruh semua sih. I'm studying. Jadilah seorang yang cerdas finansial. Banyak orang pintar yang saya temukan, banyak orang yang pintar, tapi mereka tidak cerdas finansial. Pintar tapi tidak cerdas finansial. Jadilah seorang yang cerdas finansial, hidup hemat, sederhana, dan menjadi orang yang cerdas finansial, tentu kita akan bisa menjadi seorang yang menjadi seorang yang hidupnya sejahtera. Demikian. Jadilah seorang yang cerdas finansial. Tidak ngerti. Apa ya maksudnya gitu sih? Jadilah orang yang cerdas finansial. Judulnya itu guys. Kalau disuruh jabarin mah, apa sih? Ampun juga nih, siapa yang unfollow lagi? Dan yang si Johan sih guys, si kampret juga nih. Teman-teman kita ini agak-agak kampret dari dulu sampai sekarang, nggak ada perubahannya. Cuman lu doang lah si paling berubah. Oke, kita cek dulu guys. Siapa ini yang tidak follow gitu ya, atau yang meng-unfollow kalian lebih tepatnya. Yes, mungkin ini dulu aja video kita kali ini. Aku lagi ngecek nih tuh, set lagi dicek siapakah yang meng-unfollow kita. Sebenarnya nggak penting sih sebenarnya, cuman ya untuk orang-orang seperti saya ini penting, not following you back. Nah ini nih.
Siapa yang kemarin? Yang kemarin Yuyu. Namanya itu loh. Namanya ini, namanya siapa? Cuman dia doang nih. Ya udah. See you in the next video. Bye bye guys. If we had a war, 对你说对爱，那可以激动将我们直到去爱。无法要你说我，对你说对爱，游戏所有的覆盖，不在乎在。Aku berantem sama tangga lu. Ini tangga lu udah digulih. Nanti gue pukul temennya. Pukul aja. Aku kan penyayang. Aku menyayangimu sepenuh hati. Ngapain gue culik bocil buaya darat seperti ini. Gigi tau gak? Kenapa begitu? Kenapa? Kenapa kamu melakukan? Gue tembak lu. Ini gue tembak lu. Kenapa harus ditembak? Kalau gak diterima bagaimana pasti tembak? Ini pistol beneran. Tunggu, ini pistol air. Lu basah. Galak amen. Harta atau nyawa? Gas. Kenapa gas? Kenapa gas? Harta atau nyawa? Nyawa. Aku beli nyawa. Wih, keren. Bakar aja kita. Ada mana sih? Apa ini?
Bayarin bang, yuk jalan, jalan nyari jalan, gua sampai kesini tadi jalannya, iyalah, kira ya bang ya duluan ya. Kayak anak kampus. Anak kampus. Ayo loh.
Thank you banget udah nonton video kita kali ini. I'll see you in the next video. Bye guys. Sí, me gusta. Quiero ver más fácil.
Bayar dulu listrik di itu ya, aku mau lihat di Indomaret. Hah? Apaan? Aku mau lihat di Indomaret. Bayar apaan? Bayar di situ, aku mau lihat coba. Bayar apaan? Bayar apaan? Listrik. Bayar di sono. Pakai duit apa sendiri? Hah? Ini bayar pakai duit apa sendiri? Hah? Bayar pakai duit apa sendiri? Ntar kamu kasih apa? Ih. Karena aku mau bayar. Aku mau bayar nih. Memang gak ngelarang lah. Enggak, ini aku mau bayar. Ya kan? Ini yang mau bayar siapa jadi? Hah? Oh. Ini aku mau bayar. Bisa begitu gimana sih maksudnya? Ini aku mau bayar kan? Ya nggak usah lah, ngapain ngasih aku, orang aku udah banyak duit. Hah? Pemasukan kan ngalir terus, udah kayak air hujan. Dia yang kasihnya 20.000. Cukup? Hah? Wah, cukup gak? Wah, cukup ya? Oh. Masa selesai sudah.